Berita mengenai pemain tengah antarabangsa Indonesia, Ricky Kambuaya, yang bakal menyertai Terengganu FC untuk saingan Liga Malaysia 2023, sedang hangat diperkatakan. Perkhabaran, Ricky akan mengikut jejak langkah Sadil Ramdhani beraksi di Liga Malaysia kini bukan sahaja menjadi bahan bualan Malaysia, malah kini turut menjadi bualan peminat bola sepak di Indonesia. Baru-baru ini, turut tular di beberapa laman media sosial bahawa Ricky turut telah menandatangani kontrak dengan naib juara Liga Super dan Piala FA itu. Ketiadaan Ricky bersama skuad kendalian Luis Milla di dalam latihan pasukan pada minggu lalu turut menyebabkan spekulasi tersebut semakin menjadi-jadi. Namun, akhirnya status Ricky itu dijawab oleh kelab pemain itu sendiri, Persib Bandung. Ketiadaan Ricky dalam beberapa sesi latihan yang lalu turut dijelaskan. Ketiadaan Ricky Kambuaya bersama Persib Bandung ketika latihan, rupa-rupanya kerana telah diberikan cuti beberapa hari oleh pihak kelab setelah pemain itu diberikan anugerah oleh Gubernur Papua Barat. Ricky Kambuaya mendapatkan hadiah dari Gubernur kerana beliau diangkat sebagai PNS, oleh itu, dia minta izin untuk mengurus berkasnya, jadi mungkin sampai 3 ke 4 hari ke depan, kata pelatih fisik Persib, Yaya Sunaria pada Selasa lalu. Hadirnya Ricky Kambuaya dalam latihan Persib melegakan Luis Milla, dia pun menyebutkan kalau gelandang milik Timnas Indonesia tersebut menunjukkan sikap yang bagus dalam latihan. Perkara sama turut disahkan Ketua Jurulatih Persib Bandung, Luis Milla yang gembira melihat Ricky kembali ke latihan pasukan sejak Isnin lalu. Malah Ricky dianggap terus menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi sepanjang latihan. Pihak pengurusan Persib turut menafikan Ricky bakal meninggalkan kelab itu dan akan menyertai Terengganu FC, malah Persib turut mengesahkan pihak kelab tidak dihubungi oleh mana-mana kelab untuk mendapatkan idmat pemain itu setakat ini. Direktur Parit Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Tanjah Jono, menganggap bahawa itu adalah hanya berita palsu semata-mata untuk menipu peminat bola sepak di Indonesia dan Malaysia. Malah Teddy juga menegaskan bahawa bintang Piala AFF 2020 Indonesia itu akan kekal sehingga kontrak pemain itu tamat. Ricky Kambuaya sebenarnya baru sahaja disambar oleh Persib Bandung pada awal musim Liga 1 Indonesia dan diikat dengan kontrak selama 2 tahun. Kontrak pemain itu bersama Persib hanya akan tamat pada 31 Mac 2024. Ini bermakna sebarang urusan perpindahan pemain itu harus menerusi Persib sendiri.